Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur kepadamu Tuhan, oleh karena kasih setia dan kebaikanmu yang begitu berlimpah dalam hidup kami. Kami ada lagi saat ini, semuanya karena anugerah-Mu. Di saat yang indah ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami, jamah hati kami Tuhan, dan berikanlah pengertian-pengertian yang baru kepada kami, agar kami dapat semakin mengenal akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Yosua pasal 6 ayat yang ke-12. Tertulis demikian, keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi, lalu para imam mengangkat tabut Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah surat kabar di London pernah mengadakan sebuah survei kepada 100 orang secara acak. Di antara mereka ada yang berprofesi sebagai anggota parlemen, profesor di universitas, penulis buku, pedagang, dan berbagai macam profesi lainnya. Hanya ada satu pertanyaan yang ditujukan bagi mereka, yaitu, seandainya kamu menjalani hukuman penjara selama 3 tahun, dan kamu punya pilihan untuk membawa 3 buah buku bersamamu, buku apa yang akan kamu bawa, dan buku mana yang paling menjadi prioritas untukmu? Dari 100 orang responden acak itu, 98 menjawab Alkitab dan menyebut Alkitab sebagai prioritas nomor 1 bagi mereka. Yang unik dan mengejutkan dari survei ini adalah kebanyakan dari para responden itu adalah orang-orang yang tidak menyukai agama dan banyak dari mereka yang tidak ke gereja. Sebagian dari mereka adalah agnostik dan ateis. Namun mayoritas dari mereka memilih Alkitab. Saudara yang dikasihi Tuhan, pilihan para responden itu adalah pilihan yang tepat. Karena setiap orang butuh Alkitab yang adalah firman Tuhan agar mendapatkan tuntunan dalam hidup. Dalam Yosua pasal 6 ayat ke-12 ini, kita membaca bahwa pada hari yang kedua, sesudah Yosua bangun pagi-pagi, para imam mengangkat tabut Tuhan. Di dalam tabut Tuhan, ada 2 loh batu yang berisi 10 perintah Tuhan. Tabut Tuhan ini, saudara, berbicara tentang firman Tuhan, dan juga berbicara tentang pimpinan dan hadirat Tuhan. Penting bagi kita semua, saudara, untuk mengangkat tabut Tuhan setiap hari saat kita bangun pagi dan hendak memulai hari kita. Ketika kita bangun di pagi hari, saudara, angkatlah tabut Tuhan. Apa maksudnya di sini mengangkat tabut Tuhan? Maksudnya adalah membaca Alkitab. Karena kita memerlukan firman Tuhan dan kita memerlukan hadirat-Nya di sepanjang hari ini. Kita butuh pimpinan Tuhan selama kita menjalani aktivitas kita. Dalam Mazmur 119 ayat yang ke-105 dikatakan, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Firman Tuhan yang menuntun hidup kita, saudara. Jadi benar bahwa kita perlu setiap pagi memulai hari kita dengan membaca firman Tuhan. Kita akan tersesat dan kalah tanpa tuntunan firman Tuhan. Setiap hari, saudara, adalah momen peperangan yang baru. Ada hal-hal yang baru dan situasi baru yang berbeda dengan hari kemarin. Walaupun nampaknya rutinitas kita sama, tapi selalu ada yang baru. Dan karena itu, saudara, kita perlu pimpinan Tuhan. Kita perlu firman Tuhan dan hadirat-Nya yang baru setiap hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yosua mengalami kemenangan ketika dipimpin oleh Tuhan dalam peperangan. Kita pun, saudara, akan mengalami kemenangan demi kemenangan setiap hari bila kita mau berjalan dalam pimpinan firman Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, mulailah setiap hari kita dengan firman Tuhan.
Pertama kali ketika kita bangun pagi, berdoalah dan bacalah Alkitab. Renungkanlah firman-Nya, percayai firman-Nya, dan mintalah tuntunan Tuhan di sepanjang hari yang baru. Berkat, perlindungan, dan pertolongan Tuhan akan kita alami di setiap hari. Kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan yang dari Tuhan. Kalau Tuhan memimpin hidup kita, saudara, jangan kita takut. Segala yang akan kita hadapi akan sanggup kita atasi bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pagi hari ini, yang mengajarkan kami untuk memulai hari kami dengan firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, untuk senantiasa melekat dan berpegang kepada firman-Mu. Seringkali kami lupa dan mengabaikan akan firman-Mu Tuhan. Ketika bangun pagi, kami dengan segera melupakan Tuhan. Kami mulai segala sesuatu dengan diri kami sendiri. Kami mengandalkan pikiran kami. Kami tidak membaca firman-Mu. Dan kami melangkah dengan pikiran-pikiran kami sendiri. Tolong kami Tuhan, ubahkan kami. Jadikan kami pribadi-pribadi yang selalu mengandalkan Tuhan. Ketika bangun pagi, kami mulai membangun mesbah secara pribadi dengan Engkau. Kami terkoneksi dengan surga. Kami memiliki hubungan dengan Engkau ya Tuhan, lewat doa, lewat pembacaan firman Tuhan, dan lewat pujian penyembahan kami. Kami perlu Engkau ya Tuhan di setiap waktu. Dalam perjalanan kegiatan di sepanjang hari ini, kami perlu Tuhan, kami perlu tuntunan-Mu, kami perlu hadirat-Mu Tuhan. Tanpa Engkau kami tersesat dan kami kalah ya Tuhan. Oleh karena itu kami perlu selalu Engkau ya Tuhan. Tolong kami, pimpin kami senantiasa ya Tuhan, dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah mengajarkan kami untuk setia dan mulai untuk bersandar kepada firman-Mu, tidak mengandalkan kekuatan dan pikiran kami sendiri. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur, pimpinlah kami di sepanjang hari ini, berikan kami hikmat dan tuntunan-Mu dalam kami melakukan segala aktivitas kami pada hari ini. Biarlah semua yang kami kerjakan dan lakukan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami berdoa saat ini ya Tuhan untuk yang sedang mengalami sakit. Jamahlah ya Tuhan dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan terjadi. Dan yang sedang lemah dan putus asa, kami berdoa agar Tuhan Engkau memberikan kekuatan baru dan semangat yang baru bagi mereka, agar mereka kembali melangkah dalam iman dan pengharapan kepada-Mu ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk yang sedang mengalami masalah. Apapun masalah dan persoalan yang mereka hadapi, kami mohon pertolongan-Mu Tuhan. Engkau memberikan jalan keluar dan pertolongan yang ajaib bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.